Dan saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan total 37 orang yang meninggal ini tersebar di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit RSUD Batu Sangkar, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka.